Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang ini saya berada di Pusat Pemberian Vaksin PPV di Melaka Multimedia University MMU, antara 7 PPV yang baru dibuka pada hari ini. Dikabarkan pada hari ini masih lagi berlangsung suntikan vaksin fasa kedua melibatkan warga emas dan golongan komorbid. Tinjauan Melaka hari ini mendapati keadaan di sini agak tenang walaupun penerima vaksin sudah mula hadir janji temu mereka ke sini sekitar jam 8 pagi tadi. Menurut penyelaras PPV MMU, Dr. Mas Ayu Abdul Aziz, hari ini saja kira-kira 200 individu akan menerima suntikan vaksin sama ada Pfizer BioNTech atau Sinovac. Setakat jam 12 tengah hari tadi, seramai kira-kira 70 warga emas telah berjaya menerima vaksinasi untuk dos pertama. Pada masa sama, bagi mengelakkan kesesakan, hanya 60 individu saja dibenarkan masuk pada satu-satu masa sambil dibantu oleh 47 petugas di sini. Itu saja perkembangan yang dapat saya bawakan setakat ini kepada makcik dan pakcik saya. Syabas saya ucapkan kerana sudah mengambil suntikan vaksin. Sama-sama kita mengekang penularan COVID-19. Mereka sudah, anda bila lagi. Fariz Haikal Zakaria untuk Melaka hari ini.